Sore, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Siang hari ini saya lagi ada di Jalan Ngaglik Surabaya, mau makan siang kare sapi. Ayo lihat. Makan siang. Oh, makan siang. Motor pedo. Motor pedo nih, guys. Ini berarti kari sapi ya, Bu ya? Iya. Satu porsi berapa? 14 sama 2. Gila? 14. 14. Oke. Masih jeruk. Tidak. Terpedo. Alin apa? Terpedo ki apa sih, Bu? Pringsilan. Oh, ndoke apa? Pringsilan. Wah, sip iki. Alin apa? Api. Apa lagi cocok iki? Ambean. Heh. Bakal ponan apa? Hati-hati coba. Hati. Alin. Ponan dia enak. Ya, barang. Ini rek punya aku, terpedo sama ati sama teleponan. Ini berapa, Bu? 18. 18.000. Oke. Okay. Sedikit aja. Thank you. Yes. Ya. Nah, rek, ini dia kare sapi Cak Ngadek di Jalan Ngaglik Surabaya. Tadi saya pilih isinya itu torpedo sama ati sama keleponan. Wah. Oh, kelihatan ya, mantap banget ini sepertinya. Satu porsi harganya cuma Rp18.000. Tadi saya pesan kare sapi, jadi isinya itu ada torpedo sapi, terus ati sapi sama keleponan sapi. Itu semua adalah bagian-bagian dari jeroan sapi. Di sini harganya murah banget, satu porsi yang isinya banyak ini cuma Rp18.000. Jadi kita bisa request mau pakai isiannya apa, tapi dengan kuah yang sama. Baik kamu pesen kare kambing maupun kare sapi. Oh ya, buat yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal dan jangan lupa langsung klik tombol subscribe kalau kamu menyukai video-video tentang kuliner. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @deteksi. Langsung dicoba aja kare sapi Cak Ngadek di Ngaglik. Wah, kalau dilihat nih kuahnya kuwentel banget. Wah, nih kelihatan ya. Wah. Langsung dicoba rek. Bismillahirrahmanirrahim. Karenya suwede banget. Terus isian-isiannya tadi, karena sudah digoreng, jadi rasanya gurih, empuk. Torpedonya empuk, terus atinya tadi juga empuk. Enak sih ini, enak dan murah rek. Ini baru pertama kali saya makan kare sapi ya. Kalau yang saya pernah makan itu kare kambing,
di Cak Irul, di dekatnya Pasar Turi, sama kare kambing Wijaya yang ada di dekatnya Galaksi Bumi Permai. Rasanya kurang lebih sama, sedap, mantep, dan murah. Ini porsi nasinya banyak banget. Memang cocok untuk makan siang. Ini tadi saya habis dari Hotel Windam untuk ngurus persiapan seminar industri 4.0 yang insya Allah akan digelar tanggal 23 Maret nanti, sama Kolil, sama Cak Kanjut. Nah, habis itu lapar, diajak makan ke kari sini. Wah. Ini kalau kamu suka jeroan-jeroan, rek, cocok banget nih makan kari sapi atau kari kambing ini. Suapan terakhir. Wah, mantap ya. Sudah selesai, saya makan satu porsi kare sapi dengan isiannya torpedo, ati, sama teleponan. Rasanya gurih banget, muantep, sedep, dan murah banget. Ini saya datang ke sini pas jam makan siang, jadi banyak juga pengunjung-pengunjung yang lagi makan. Jadi warungnya itu warung kaki lima, tapi ada ruangan kecil ini yang pengunjung bisa makan di dalam sini. Tapi banyak juga yang makan di luar-luar, duduk di pinggir jalan, makan sambil menikmati suasana macet di jalan ngaglik. Wah. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika belum. Kalau kamu punya rekomendasi makanan yang mantap untuk dicoba, baik itu di warung, di resto, maupun di street food, tulis saja di bagian komentar. Insya Allah nanti kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau ada kesehatan, dan kalau ada rezeki, akan saya coba ke sana. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, dan terus berbuat baik. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah.